Kita. Macam mana anak-anak masuk bila? Tak. Sekarang dia dah 24. Bagi pilih accounting. Masa dia dah 6 tu. Macam mana ya dah masuk jenis yang masuk hutan motivasi. Macam-macam tak nak sebut apalah kan. Tapi lepas tu macam mana dengar yang dekat radio tu. Cakap dengan Hasan kan masa tu jam tau. Kita masuk pula kat sini, semua masuk hutan semua tak jalan. Masuk pula yang kat sini. Kita tanya, ada aircon tu mam? Tak, mama aku tak pernah tahu tempat tu kan. Lepas tu masuk, masa-masa tu dia macam, dia pun tengok tak ni kan. Tapi yang dia kan 2 hari kan. Yang petang tu lah masuk dalam kereta tu kan, dia diam je tau. Lepas tu dia diam. Balik rumah tu kan, dia letak barang dia. Tak tahu nak cakap apa tau. Baju foto letak tu. Ada orang susunya. Dia terus ambil maghrib, ambil sembahyang. Anak aku ni. Betul lah dia. Dengan pakai ku. Dia. Kenapa lah tak terus sembahyang? Ingatkan satu pagi berubah. Rupanya kan. Sampai dia, alhamdulillah yang mula-mula kalau ambil result kan. Tak payah tengok lah, dah tahu. Dia asyik C, asyik D. Memang kali ni. Itu bila dia result apa UPSR dia keluar. Saya tak target pun 4A1B tu bagi saya lah. Yang langsung tak bertarget-target ni kan. Alhamdulillah kan. Lepas tu dia pun dapat masuk KA kira. Sekarang pun dia buat degree accounting. Macam lah. Yang pelik tu masa berubah tu saya memang terus ambil rupiah. Bilang dia. Sampai sekarang dia tak pernah angkat suara dengan mak tu. Ya lah, lama tu dia masuk umur 12 kan, dah umur 24, dah 12 tahun tu kan. Kalau kita biasalah, kalau pagi kita nak ketuk anak kita semuanya kan, kita ketuk, bangunlah bangun. Dia bangun, selalu ada. Yang saya nampak itulah kan, alhamdulillah. Memang kita rasa itu yang jadi menjangkit, dia pun masuk. Yang kecil pun masuk. Masuk tu sebab bila abang dia dah masuk kan, dia ada rasa macam mana. Baru kita tahu, rupanya anak ni tak semua suka masuk hutan. Tak semua masuk juga. Tapi memang cakap, mama nak tegur lah macam Dr. Semadi je nak bagi tahu. Puan nama apa Puan? Puan Siti. Siti. Puan Siti, anak-anak yang masuk tu? Anak yang masuk tu Kamarul Idham. Bin? Kamaruzaini. Ya. Ni adik Kamarul lah ni. Ni adik nombor apa ni? Adik nombor 2. Pernah masuk motivasi dengan saya juga ni. Alhamdulillah. Masa UPSR juga. Sebab so, banyak juga perubahan macam abang juga lah. Banyak tapi tak adalah sebanyak ni. Ni seorang lagi adik dia. 15 tahun masuk juga. Sebab dia dah kaget di asrama. Tak sama. Baru lepas SPM. Itulah. So apa nak cakap pasal motivasi yang pelajar pada ibu bapa kat luar sana? Dia macam ni, anak-anak kita tu mungkin bila kita bercakap pada tu suara biasa. Kita selalu keluar nak tepak semua tu biasa. Tapi agaknya bila sekali-sekali dapat touching dari orang yang luar daripada kebiasaan dia, dia rasa macam. Sampai saya tanya, apa doktor tu buat? Tak tahulah, tapi jangan buat dosa kau mak bapak. Lepas tu dia kata, jangan melawan cakap ibu bapa, insyaAllah hidup kita berkat. Alhamdulillah. Budak umur 12 tahun, saya rasa, okay, terima kasih sangat. Lepas hari tu, saya memang tak dapat jumpa, saya tengok orang ramai kan. Dah berapa tahun lepas? 12 tahun. Dah 24 tahun dia kan, terima kasih. Macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pastinya solat dia alhamdulillah tak payah tinggal. Alhamdulillah. Cukup itulah. Terima kasih. Okey. Tak dia. Kita dah tak nampak kau 300. Ya. Kita dah nampak anak kita berjaya. Dah berjaya, dah jadi. Bagi saya dah jadi orang lah. Alhamdulillah. Dia pun bercita-cita nak buka kata accountant semua. Alhamdulillah sangat. Okay, terima kasih lah. Ya, sama. Terima kasih juga Puan tegur saya tadi. Kalau tidak, tak tahu saya anak-anak semua dah masuk tak. Program saya. Saya malu juga. Sebab kita orang biasa. Sama je kita. Okay.